Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang selalu kita terima. Selawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar anak-anak ustazah? Saya berharap anti semua dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan baik, tetap semangat belajar walaupun kita masih di dalam suasana daring. Nah, dan jangan sering-sering membilangkan bosan daring, nah, karena nanti betul-betul tertanam di hati kita, kita merasa bosan. Yang penting kita harus selalu bersyukur, bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk belajar ya anak-anak ustazah ya, walaupun dalam keadaan daring belum bertatap muka. Dan tetaplah fokus ya, terutama anak-anak ustazah kelas 12 ya, tetaplah fokus. Ingat ya, sebentar lagi anti akan menyelesaikan jenjang SMA ini, jadi harus serius. Abaikan yang lain dulu, fokuskan dalam belajar ya. Abaikan kalau ada bisikan-bisikan syaitan dari kiri kanan, abaikan. Tetap semangat belajar. Nah, dan siap untuk memulai pelajaran prakarya kita di hari ini. Nah, anak-anak ustazah, untuk tugas prakarya masih ada beberapa orang yang belum mengumpulkan. Ustazah tidak tahu apa permasalahannya, apakah soalnya terlalu rumit ya kan, terlalu sulit bagi anak-anak ustazah untuk mengerjakannya. Nah, Allahu a'lam tahapa alasannya. Kalau dibilang rumit ya anak-anak ustazah ya, banyak yang bagus-bagus ya, banyak yang bagus-bagus pengerjaannya. Kalau memang sudah serius mengerjakannya betul-betul serius, niat dari hati, insya Allah hasilnya bagus. Walaupun ada sebagian yang asal jadi gitu ya kan, tidak ustazah salahkan. Yang ustazah sayangkan yang tidak mengumpul. Kenapa? Kenapa sangat bermudah-mudah tidak mengumpul tugas? Ya, ustazah heran apa permasalahannya. Kalaupun memang ada masalah, silahkan dijapri ustazah. Anak bermasalah ustazah, anak tidak bisa mengerjakannya karena ada permasalahan ini misalnya. Ya, kita akan sama-sama cari solusinya. Namun tidak ada berita, tapi tugas tidak dikumpulkan. Ya, semoga bisa direnungkan ya omongan ustazah ya. Janganlah bermudah-mudah tidak mengerjakan tugas, karena itu adalah kewajiban anti sebagai siswa. Ya, kewajiban. Nama kewajiban wajib kita tunaikan. Kalau tidak akan menjadi hutang. Baik anak-anak ustazah, kita sudah selesai ya di bab pertama kewirausahaan produk untuk pasar lokal. Kita sudah selesai dengan produk rekayasa wirausaha jasa dan profesionalisme. Sekarang kita masuk ke bab 3. Nah, di bab 3 anak-anak ustazah, kita akan belajar wirausaha produk budidaya unggas petelur ya. Budidaya unggas petelur. Nah, sebelum memulai tentang budidaya unggas petelur tadi, kita harus memahami sedikit dulu tentang ketahanan pangan ya anak-anak ustazah. Apa itu ketahanan pangan? Adalah suatu kondisi di mana setiap individu dan rumah tangga memiliki akses secara fisik dan ekonomi terhadap pangan dalam jumlah yang cukup aman. Ya, dalam cukup aman serta bergizi untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan seleranya untuk mendukung kebutuhan yang aktif dan sehat. Nah, terdapat 3 pilar utama dalam ketahanan pangan ya anak-anak ustazah. Yang pertama, ketersediaan yang cukup ya. Yang kedua, distribusi yang lancar dan merata serta konsumsi pangan yang aman dan berkecukupan gizi bagi seluruh individu masyarakat.
Nah, di antara ketiga pilar ketahanan pangan itu, usaha untuk meningkatkan produksi pangan mendapat perhatian yang lebih banyak ya. Setelah dapat meningkatkan produksi pangan, maka tahap berikutnya adalah mendistribusikan pangan yang dihasilkan. Ya, anak-anak ustazah ya. Nah, pangan itu sendiri merupakan kebutuhan pokok manusia ya, anak-anak ustazah. Ini tertera di dalam Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air. Nah, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, ya, termasuk bahan tambahan pangan, baik bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan pengolahan atau pembuatan makanan atau minuman. Nah, pangan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi manusia ya anak-anak ustazah, untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, nutrisi yang dibutuhkan manusia terdiri dari atas yang namanya karbohidrat ya, ada yang karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral ya. Nah, nutrisi ini dibutuhkan agar terpenuhi dengan baik jika mengkonsumsi sumber pangan yang beragam. Jadi kita tidak akan terpenuhi nutrisi yang dibutuhkan kita kalau kita cuma hanya memakan satu jenis makanan saja. Nah, jadi akan terpenuhi kalau kita bisa mengkonsumsi sumber pangan yang beragam. Nah, sumber pangan terdiri dari pangan nabati dan pangan hewani. Nah, untuk pangan nabati anak-anak ustazah berasal dari tanaman, sedangkan pangan hewani berasal dari hewan, terutama lemak dan protein. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari sering dikenal dengan lemak dan protein nabati serta lemak dan protein hewani. Nah, jadi semua jenis nutrisi yang dibutuhkan harus dikonsumsi dalam jumlah yang cukup dan seimbang. Nah, anak-anak ustazah, dibandingkan dengan protein nabati, protein hewani mengandung jenis asam amino esensial paling lengkap ya. Sedangkan protein nabati hanya mengandung beberapa asam amino esensial saja. Nah, untuk asam amino yang dikandung protein hewani lebih mudah dicerna oleh tubuh dibanding dengan protein nabati. Apa itu asam amino esensial? Nah, yaitu asam amino yang tidak dapat dibuat sendiri oleh tubuh ya, sehingga harus dipenuhi melalui konsumsi makanan. Nah, asam amino esensial terdiri dari atas histidin, isoleusin, leusin, lisin, metionin ya, fenilalanin, threonin, triptofan dan valin ya. Ustazah rasa anak-anak ustazah sudah belajar hal ini di dalam pelajaran biologi. Jadi tidak usah kita perjelas, sekedar untuk menyegarkan kali lagi ingatan kita ya. Nah, baik, kita lanjut. Nah, untuk saat ini anak-anak ustazah, pola konsumsi pangan masyarakat kita sudah mulai berubah ya. Yang tadinya banyak mengkonsumsi karbohidrat beralih menjadi banyak mengkonsumsi protein dan lemak ya. Nah, peningkatan pendapatan per kapita serta kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi untuk tumbuh kembang ya, mendorong peningkatan jumlah konsumsi bahan pangan ya yang menjadi sumber protein dan lemak seperti ikan, telur, daging dan susu. Nah, baik anak-anak ustazah. Nah, negara kita, negara Indonesia adalah salah satu negara yang berpenduduk sangat banyak ya, besar, penduduk besar, sehingga jumlah pangan yang dibutuhkan juga besar. Nah, usaha pemenuhan pangan menjadi persoalan penting bagi bangsa kita. Jumlah penduduk yang terus bertambah harus diikuti dengan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan bangsa Indonesia sehingga ketahanan pangan tetap terwujud. Nah, budidaya ini bisa membantu kita untuk mewujudkan ketahanan pangan.
Nah, apa itu budidaya? Kita harus paham dulu apa itu budidaya. Ya, budidaya adalah tindakan mengelola sumber daya nabati untuk diambil hasilnya. Nah, budidaya anak-anak ustazah juga bisa kita artikan sebagai usaha memelihara tanaman atau ternak, mulai dari menyiapkan benih atau bibit sampai dipanen hasilnya. Nah, untuk kegiatan budidaya merupakan kegiatan untuk menghasilkan pangan secara mandiri. Nah, sedangkan budidaya ternak adalah usaha untuk mendapatkan hasil dari peternakan. Nah, usaha budidaya ternak ditujukan untuk menghasilkan, misalnya kita untuk mendapatkan dagingnya, susunya, atau telurnya. Sedangkan budidaya unggas merupakan usaha budidaya untuk menghasilkan daging dan telur. Nah, dalam pelajaran ini kita akan mempelajari tentang budidaya unggas, ya, unggas penghasil telur, ya, atau unggas petelur. Baik anak-anak ustazah, kita masuk ke perencanaan usaha budidaya unggas pertelur. Ya, perencanaan usaha budidaya unggas pertelur. Nah, anak-anak ustazah, karena negara kita adalah negara yang besar, dalam arti penduduknya yang banyak, tadi kita sudah bahas, kita harus harus memikirkan bagaimana ketahanan pangan tetap terpenuhi. Nah, pemenuhan kebutuhan pangan anak-anak ustazah dapat dilakukan dengan cara memproduksi pangan sendiri, ya. Nah, bagaimana, dari kegiatan apa, melalui kegiatan apa, yaitu melalui kegiatan budidaya. Nah, kegiatan budidaya di bidang peternakan, anak ustazah, telah membuka peluang wirausaha yang sangat besar. Kenapa? Karena telur adalah makanan pokok, ya, sebagai sumber protein dan lemak hewani bagi masyarakat kita. Ya, jadi merupakan peluang wirausaha yang sangat besar. Nah, saat ini anak-anak ustazah, tantangan untuk memenuhi kebutuhan pangan semakin besar. Nah, jumlah penduduk yang terus bertambah perlu diiringi dengan usaha meningkatkan produksi pangannya. Nah, budidaya ternak unggas yang sudah kita bahas tadi menjadi salah satu usaha memproduksi pangan, ya, khususnya telur. Nah, peluang wirausaha di bidang budidaya ternak unggas petelur sangat besar, ya anak-anak ustazah. Kenapa? Karena kebutuhan telur untuk memenuhi nutrisi masyarakat sangat tinggi, ya. Jadi hal ini bisa kita jadikan wirausaha di bidang budidaya ternak unggas pertelur. Nah, di dalam berwirausaha anak-anak ustazah, hal penting yang harus diperhatikan adalah pemasaran produk yang dihasilkan, ya. Jadi sebelum kita bermulai berwirausaha, terlebih dahulu anak-anak ustazah harus memahami pemasaran produk budidaya yang dihasilkan. Nah, tantangannya di dalam berwirausaha ini adalah pemasaran produk yang dihasilkan, ya. Keberhasilan wirausaha sangat ditentukan oleh peluang pasar dari produk yang kita hasilkan. Nah, sebelum memulai wirausaha anak-anak ustazah, terlebih dahulu pelajarilah produk sejenis yang sudah ada di pasar, ya, agar produk yang kita hasilkan dapat diterima oleh pasar. Jadi buatlah hasil produk budidaya menjadi lebih baik dari produk sejenis yang sudah ada. Nah, jadi kita harus mampu menciptakan produk-produk terbaik, jauh lebih baik dari produk yang sudah ada di pasaran. Itu merupakan tantangan di dalam berwirausaha. Nah, perlu anak-anak ustazah ketahui bahwa produk budidaya unggas petelur berfungsi sebagai pangan, ya. Jadi dalam proses yang dilakukan harus mengacu kepada cara budidayanya, ya, cara budidaya ternak yang baik. Nah, sehingga kita dapat menghasilkan pangan yang sehat dan higienis. Nah, sebelum memulai berbudidaya, kita harus mengenal dulu unggas petelur, ya.
Nah, ini ada jenis-jenis unggas petelur ya, anak-anak ustazah. Nah, unggas-unggas petelur itu adalah jenis hewan yang termasuk ke dalam kelompok burung-burungan, ya. Jadi ciri-ciri unggas itu yaitu bersayap, berbulu, berkaki, memiliki paruh. Nah, jadi berdasarkan produk yang dihasilkan kita kita harus mengenal unggas petelur dengan unggas pedaging, ya, anak-anak ustazah ya. Kalau unggas petelur adalah yang dipelihara untuk menghasilkan telur, ya. Bedanya dengan unggas pedaging yaitu kita pelihara untuk menghasilkan daging. Nah, jadi jenis unggas petelur antara lain ada ayam, ada bebek atau itik, ada burung puyuh, ada angsa. Nah, ini ada gambar-gambar di bawah ini adalah ada ayam, burung puyuh, itik, bebek, angsa, ya anak-anak ustazah. Ini adalah jenis-jenis unggas petelur. Nah, pertama anak-anak ustazah kita akan membahas tentang ayam. Nah, kita sudah tahu ayam. Nah, tahu. Sudah mungkin ada yang punya ayam, ya. Nah, jadi ayam adalah unggas petelur yang umum dibudidayakan. Kenapa? Karena permintaan dan kebutuhan masyarakat terhadap telur ayam yang sangat tinggi. Nah, telur ayam paling umum dikonsumsi oleh masyarakat kita ya, anak-anak ustazah ya. Nah, berdasarkan warna kulitnya, telur ayam terdiri atas telur putih dan telur coklat. Nah, ya. Jadi, berdasarkan jenisnya, ayam petelur itu dibagi atas dua ya, anak-anak ustazah. Pertama, ayam petelur ringan ya, dan ayam petelur medium, yaitu ayam petelur ringan, ayam petelur putih ya. Ya, ciri-cirinya mempunyai badan yang ramping dan kecil ya, bulu berwarna putih, berjengger merah. Nah, ayam petelur putih mampu bertelur sampai 260 butir setiap tahun. Masya Allah ya, ternyata banyak sekali. Itu untuk jenis ayam petelur ringan dan ayam petelur medium. Nah, ayam petelur medium, yang pertama ayam petelur ringan. Yang kedua ada ayam petelur medium ya, anak-anak ustazah. Ditandai dengan bobot tubuh yang lebih besar ya dibandingkan dengan ayam petelur ringan atau ayam petelur putih tadi, sehingga dapat menghasilkan daging cukup banyak ya. Untuk ayam petelur medium memiliki telur berwarna coklat ya. Telur yang dihasilkan ayam petelur medium lebih besar daripada telur yang dihasilkan oleh petelur putih. Namun jumlah telur coklat yang dihasilkan lebih sedikit. Ya, kalau untuk ayam petelur ringan dia bisa menghasilkan 260 butir dalam setahun. Nah, untuk ayam petelur medium hasilnya jauh lebih sedikit dari itu. Nah, setelah ayam ada namanya itik ya. Nah, itik merupakan unggas yang hidup di air ya, anak-anak ustazah ya. Itik itu ciri khasnya memiliki badan yang kecil dan ramping serta dapat bergerak lincah ya. Nah, untuk telur itik memiliki kandungan nutrisi dan ukuran yang mirip telur ayam ya, sehingga sering dijadikan alternatif pengganti telur ayam. Nah, setelah itik anak-anak ustazah ada namanya entok atau bebek ya. Nah, unggas bebek ini juga merupakan unggas air yang memiliki badan lebih gemuk dan bergerak lebih lambat dibanding itik. Nah, untuk telur, entok atau bebek mirip dengan telur itik tadi. Nah, selanjutnya ada yang namanya angsa. Ya. Nah, angsa merupakan unggas air juga yang memiliki badan lebih tinggi dan besar serta bulu berwarna putih. Nah, ciri lainnya adalah lehernya yang lebih panjang dibanding bebek, itik atau ayam. Nah, untuk budidaya angsa sebagai petelur tidak sebanyak itik dan bebek ya, anak-anak ustazah. Telur angsa mempunyai ukuran lebih besar ya, bahkan 3 kali lebih besar daripada ukuran telur ayam. Ya, baik anak-anak ustazah paham ya. Selanjutnya anak-anak ustazah, burung puyuh ya. Nah, burung puyuh ini merupakan salah satu jenis burung yang banyak diternakkan untuk komersial. Untuk burung puyuh, ciri-cirinya memiliki bulu yang berwarna coklat, bercak-bercak hitam putih. Nah, burung puyuh terlihat pendek dan gemuk ya. Nah, untuk telur berukuran kecil, burung puyuh ini yaitu kira-kira 1/4 ukuran telur ayam. Jadi sangat kecil. Nah, komposisi gizinya sama dengan telur ayam, walaupun dia lebih kecil ya, anak-anak ustazah ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke produk
budidaya unggas petelur. Tadi jenis-jenis budidaya unggas petelur. Nah, budidaya ternak unggas anak-anak ustazah, budidaya ternak unggas petelur merupakan kegiatan untuk menghasilkan produk budidaya ternak ya berupa telur. Selain itu, setelah masa bertelur berakhir, maka ayam petelur atau unggas petelur kita tadi bisa dijadikan ayam pedaging ya. Telur yang dihasilkan dapat langsung dikonsumsi dengan cara direbus atau digoreng. Nah, anak-anak ustazah, telur juga bisa kita gunakan sebagai bahan baku dalam industri ya, industri berbagai macam kue, roti. Jadi selain itu, telur juga bisa diolah menjadi produk dengan nilai jual yang tinggi seperti telur asin ya, yaitu telur itik atau bebek yang diasinkan. Jadi konsumsi telur itu anak-anak ustazah untuk kita tidak terbatas. Mungkin kita tidak memakan telur goreng misalnya, namun di saat kita memakan roti atau bolu, itu juga terdapat kandungan telur di dalamnya ya. Jadi hampir semua makanan kita ada kandungan telur di dalamnya. Nah, selain itu, telur juga dijadikan campuran minuman ya, yang dianggap sangat bermanfaat untuk kesehatan. Nah, mungkin anak-anak ustazah pernah ada yang minum STMJ. Apa itu STMJ? Kalau yang belum tahu, yaitu singkatan susu, telur, madu, dan jahe. Ya, yaitu minuman yang terbuat dari campuran telur, susu, madu, dan jahe. Atau untuk orang kita Sumatera Utara ini namanya teh telur ya, anak-anak ustazah. Jadi tidak cuma untuk makanan, ternyata telur juga bisa dijadikan sebagai campuran minuman. Nah, minumannya ini adalah minuman kesehatan ya. Nah, kadang ada yang namanya kopi telur, macam-macam. Nah, ini adalah contoh-contoh bentuk telur ya anak-anak ustazah. Ini ada telur ayam putih ya, telur ayam putih, ini telur ayam medium, telur puyuh, telur itik, dan ini ada telur bebek ya anak-anak ustazah ya. Nah, untuk kandungan gizi semuanya hampir sama. Nah, yang selanjutnya adalah mensyukuri kebagaraman budidaya dan wirausaha di bidang telur ya. Telur sebagai anugerah yang maha kuasa. Jadi kita harus bersyukur ya anak-anak ustazah ya, bersyukur. Kenapa? Ternyata sumber protein kita tidak hanya harus berasal dari hewan ya. Tidak harus berasal dari daging semua. Jadi kita juga bisa mengambil sumber protein dan lemak hewani kita yang murah dan gampang kita dapat, yaitu dari telur. Nah, berbagai jenis unggas petelur banyak hidup di sekitar kita. Ini juga membuat kita harus bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah tadi. Nah, secara alami anak-anak ustazah, unggas petelur hanya untuk berkembang biak ya. Jadi dengan membudidayakannya, unggas akan menghasilkan telur yang lebih banyak. Ya, kebagaraman jenis unggas yang menghasilkan telur sebagai bahan pangan manusia adalah rahmat dari Yang Maha Kuasa kepada manusia, sehingga sudah seharusnya kita mensyukuri nikmat-nikmatnya. Nah, setelah perencanaan, kita masuk ke perancangan dan kegiatan budidaya unggas petelur ya anak-anak ustazah ya. Nah, untuk pertama kita akan masuk ke sarana dan peralatan budidaya unggas petelur. Nah, sarana dan peralatan yang dibutuhkan dalam budidaya unggas petelur terdiri dari atas kandang ya. Kandang dan perlengkapan kandang, bibit, pakan, vitamin, dan obat-obatan. Ya. Selain kandang dan perlengkapannya, kita harus membutuhkan bibit, pakan, vitamin, dan obat-obatan. Nah, sarana dan peralatan yang kita butuhkan dalam budidaya unggas pedaging dengan petelur sudah kita pelajari dan sudah kita pelajari ya di kelas sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke budidaya unggas petelur. Nah, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kandang ya anak-anak ustazah. Nah, kandang itu adalah kebutuhan utama ya, terutama dalam usaha budidaya ternak unggas ya anak-anak ustazah, hal yang tidak bisa kita singkirkan atau kita abaikan. Nah, kandang berguna untuk menjaga agar unggas peliharaan tidak berkeliaran dan memudahkan pemeliharannya seperti pemberian pakan dan obat-obatan. Nah, serta memudahkan pemanenan atau pengumpulan hasil peternakan. Nah, selain itu, anak-anak ustazah, kandang juga berfungsi untuk memperoleh hasil panen yang berkualitas.
Nah, seandainya anak-anak ustazah beternak ayam misalnya, terus atau beternak bebek tanpa kandang misalnya, ya udah biar aja lepas gitu di alam bebas gitu. Ya, anak-anak ustazah akan repot, repot dalam pemeliharaannya. Bagaimana cara mengasih makannya gitu ya kan? Terus di saat dia butuh obat-obatan, bagaimana memberikannya? Nah, di saat dia sudah panen, bagaimana mengutipi telurnya yang berserakan sepanjang jalan entah di mana gitu ya kan? Nah, dengan adanya kandang, anak-anak ustazah memudahkan kita dalam proses budidaya kita. Nah, kandang ini anak-anak ustazah tidak mesti seperti rumah misalnya, cukup dia teduh misalnya, tapi sekelilingnya tertutup. Jadi ternak kita tidak bebas ya, tidak bebas merusak lingkungan sekitar misalnya ya, anak-anak ustazah ya. Nah, kandang yang umum digunakan dalam budidaya unggas petelur adalah kandang sangkar ya, yang dimodifikasi menjadi kandang bateri. Nah, unggas petelur anak-anak ustazah biasanya dipelihara terlebih dahulu di dalam kandang postal, lalu baru dipindahkan ke kandang bateri. Jadi jika sudah dewasa ya, biasanya kandang bateri diletakkan di dalam bangunan kandang. Jadi seolah-olah ada kandang di dalam kandang. Jadi di dalam ruangan yang besar yang sudah ada atap ada kandang-kandang lagi. Jadi seakan kandang di dalam kandang. Nah, kandang bateri anak-anak ustazah dapat dibuat dari kawat ya. Bisa dari kawat, kayu atau bambu yang didesain sedemikian rupa sehingga telur dapat menggelinding keluar dari kandang bateri ya. Ya. Memudahkan kita sebenarnya, namun biaya pembuatan kandang bateri cukup besar ya. Sedangkan keuntungan kandang bateri adalah keuntungannya memudah mengambil dan mengumpulkan telurnya ya, menghindari kerusakan telur oleh unggas, memperoleh telur yang bersih dari kotoran unggas, menghindari kanibalisme antar unggas. Jadi dia sudah tersekat-sekat sebenarnya ya anak-anak ustazah ya, satu kandang tadi itu. Jadi tidak akan ada di situ yang namanya kanibalisme antar unggas. Nah, telurnya juga tidak akan penuh kotoran, dia sudah langsung ada akan menggelinding gitu ya. Kita tinggal ngutip gitu. Terus juga telurnya tidak akan rusak, kena kepijak atau kenapa gitu ya kan, dan memudahkan kita dalam mengambil telurnya. Itulah tadi keuntungan atau kemudahan di dalam kandang bateri. Nah, setelah itu, setelah kandang adalah namanya peralatan kandang ya anak-anak ustazah. Jadi selain kandang ada hal-hal atau peralatan-peralatan yang seperti yang kita butuhkan untuk di dalam kandang itu ya, seperti tempat makan, tempat minum ya anak-anak ustazah. Nah, untuk kandang postal harus dilengkapi dengan tempat makan dan tempat minum yang harus tersedia dalam jumlah yang cukup ya anak-anak ustazah. Nah, tempat makan dan tempat minum pada kandang bateri sudah menyatu dengan kandang ya, yang dapat dibuat dari bambu, aluminium atau bahan lainnya yang kuat, tidak bocor dan tidak berkarat. Nah, kita harus paham apa itu kandang postal ya anak-anak ustazah ya. Nah, kandang postal adalah kandang lantai ya anak-anak ustazah, yang mempunyai lantai liter yang mempunyai sifat serap air yang baik ya. Ya, jadi dia kandang itu ada lantainya ya anak-anak ustazah ya. Jadi nah, sedangkan kandang bateri yaitu kandang sistem baterai ya anak-anak ustazah. Kandang sistem baterai itu adalah kandang yang memiliki bentuk seperti sangkar atau kurungan ya, yang disusun berderet dan memanjang serta bertingkat. Nah, biasanya setiap sangkar bisa diisi 1 atau 2 ekor tergantung peternaknya ya anak-anak ustazah ya. Ya, untuk kandang ayam petelur ini kita bisa memakai kandang postal, juga bisa memakai kandang bateri. Namun tadi untuk kandang bateri biayanya lebih besar.
Namun ada kemudahan-kemudahan kita yang diberikan oleh kandang baterai tadi. Nah, untuk kandang postal anak-anak ustazah harus dilengkapi dengan tempat makan dan minum yang harus tersedia dalam jumlah yang cukup ya. Jangan sampai jadi jangan sampai ternak kita kekurangan minum. Jadi harus selalu tersedia yang namanya minum. Sedangkan tempat makan dan minum pada kandang baterai sudah menyatu dengan kandang ya, yang dibuat terbuat dari bambu, aluminium atau bahan lainnya ya, anak ustazah, yang kuat, tidak bocor dan tidak berkarat. Nah, itu tadi peralatan kandang. Selanjutnya kita masuk ke bibit ya, anak-anak ustazah. Untuk bibit unggas petelur dapat kita peroleh pada penyedia bibit ya. Misalnya bibit ayam yang digunakan disebut DOC atau Die Old Chicken ya, ayam umur sehari. Nah, persyaratan bibit DOC yaitu anak-anak ustazah, yang pertama anak ayam atau DOC berasal dari induk yang sehat ya. Jadi kalau induknya sehat, otomatis bibitnya juga akan sehat. Nah, kita juga bisa lihat dari bulu tampak halus dan penuh serta baik pertumbuhannya. Tidak terdapat kecacatan pada tubuhnya. Terus anak ayam mempunyai nafsu makan yang baik ya. Nah, terus ukuran badan normal yaitu mempunyai berat antara 35 sampai 40 gram dan tidak ada letakan tinja di duburnya. Jadi tidak ada ee-nya menggantung-menggantung di duburnya. Nah, itu ciri-ciri persyaratan bibit DOC yang baik ya, anak-anak ustazah ya. Setelah bibit dan anak-anak ustazah, kita masuk ke pemanas kandang. Nah, pemanas kandang, unggas termasuk ke dalam hewan berdarah dingin ya, anak-anak ustazah. Jadi suhu tubuhnya sangat tergantung kepada suhu lingkungan. Jadi di masa awal pertumbuhan keberadaan pemanas kandang, pemanas di dalam kandang sangat diperlukan ya untuk mempertahankan suhu tubuhnya. Jadi selain itu ayam belum memiliki bulu yang berfungsi untuk mempertahankan kehangatan tubuhnya. Jadi kita harus menyediakan pemanas kandangnya. Baik anak-anak ustazah, hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jika ada yang kurang paham silakan bertanya, insya Allah nanti dijawab ya. Besok kita akan masuk ke materi selanjutnya. Ustazah berharap anak-anak ustazah paham ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.